kan di sini tamu-tamu saya di sini tokoh berpendidikan juga, public figure juga. Saya ingin tanya bagaimana nanti potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing kandidat ini untuk menjadi vote getters. Mungkin dari Mbak Marisa terlebih dahulu. Bu Sylvie itu berkerudung ya, saya juga berkerudung. Insya Allah kami penetrasinya mudah ke dalam kantong-kantong masyarakat muslim perempuan. Dan kita tahu pelaku Baitul Mal, Watamwil, usaha mikro kecil menengah berbasis syariah, itu ada di kantong-kantong pengajian, dimulai dengan perempuan-perempuan yang isinya 95% perempuan. Nah, kemudian istri daripada Mas Agus juga perempuan ya, yang terdidik dan ekonom juga dari UI, dan kita bisa bersinergi. Kita bisa dimulai dari Salemba, misalnya, karena saya juga alumni dari UI, okay. Dan kita akan bergerak dari pinggiran-pinggiran, dan kita tahu namanya konsep keluarga sejahtera dimulai dengan seorang manajer wakil imam perempuan di situ. Ini sepertinya menyasar kantong-kantong suara dari perempuan ya? Ya, dan early voter. Oke. Okay.